Alright, hello nih guys, minasan, welcome back to Nobrian Sabar 2K Nobrian CK YouTube channel. Kali ini kita akan bahas Dragon Ball Legends untuk update hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023. Dan kita akan lihat apa saja yang kita dapatkan. Jadi sebenarnya ada informasi ya untuk equipment khusus Super Saiyan 3 Goku ya. Luar biasa sih karakter ini ya, saat rilis cukup bagus, namun sekarang kurang bisa digunakan dalam tanda kutip, karena karakter ini kalian perlu build atau bikin karakter ini maksimal terlebih dahulu, seperti mengisi unique gauge ya. Sebenarnya saya mau bahas-bahas, tapi mungkin di video khusus untuk equipmentnya ya. Itu terus kita juga ada di sini equipment Zenkai Super Janemba Merah ya. Kita dapat equipment plus Zenkai itu jarang sekali sih ya. Jadi plus main kita berada waktu-waktu vakum sebelum Legend Festival, jadi biasanya ya emang seperti ini, sepi pak ya. Mungkin minggu depan kita juga nggak dapat apa-apa, mungkin free to play karakter, kita lihat ya. Kita lihat di sini untuk banner-banner yang comeback ya, kalian bisa lihat event-event kita dapat Zenkai Rush Battle movie, ini bagus sih. Terus ini juga story mode bagus, ada sleeve di sini ya. Terus juga ada comebacknya Ultra Super Vegito banner. Wow, ini kita bisa sama Kid Buu banner, damn it. Saya bisa gacha sih, mungkin saya akan gacha coba ya, entah saya mau gacha Vegito atau Kid Buu ya. Dua-duanya masih bagus ya, bahkan damn, tapi untuk Vegito cepet banget comeback coy. Ya bena. Mungkin saya akan gacha karena gem saya tumpah-tumpah tadi bilang. Terus di sini kita langsung aja untuk ke equipment terlebih dahulu ya. Bentar, kita cek apakah worth it atau tidak, tapi nanti habis kita bahas-bahas ya untuk banner yang tadi ya. Oh ya, by the way, saya juga main My Hero Academia Ultra Rumble. Mungkin di hari ini saya main ini ya, hari ini. Mungkin, saya nggak tahu sih, nanti sempat atau tidak. Oke, okay, equipment untuk Super Saiyan 3. Ini dia kemampuannya ya. Slot 1 adalah base attack, blast attack, dan strike defense ya. Blast defense juga. Slot 2 adalah health restoration, dan juga 10% blast damage untuk sagas from the movies son family members remaining. Oke, menarik ya. Terus untuk slot 3 ya, 30% damage inflicted minus cost 10 serta unique gauge serta special move damage ketika unique gauge full ya. Oke, jadi 50% unique gauge charge rate, jadi lebih besar ya dari cell. Bentar, saya mau buka Legends Space ya. Yo guy, henge mo buto mesi kumono. Yang versi lawas ya, kita bisa bandingkan di sini. Nah, wah, belum ada ya pak. Damn it, belum ada ternyata. Kita masuk game aja lah. Masuk game aja lah kalian. Jadi itu ya equipmentnya, seperti biasa ini akan kalian riset jadi maksimal, karena di sini tidak kelihatan ya maksimal apa non maksimalnya seperti apa ya. Begitu, nanti kita lihat di in-game. Terus kita juga akan cek di sini untuk Zenkai. Kita klik di sini Zenkai Janemba ya. Ini adalah kemampuan
main ability, dapat green card, dapat heal, dapat key, tambahan damage 40% sama minus cost 45 timer count. Untuk Zenkai pertama, Zenkai pasif pertama, efek dimainnya aktif ketika masuk ke arena, dapat key, dapat damage, dapat art strike damage ya. Terus juga heal setiap kali, setiap detik untuk 30 timer count, lama 30 timer count. Terus efek dimainnya aktif ketika menggunakan strike, draw satu kartu, lalu key. Oke. Yang kedua adalah untuk apa namanya, unit kedua, damage melawan episode Saga Swarm Bloomfist atau Saiyan, dan pengurangan damage dari Saga Swarm Bloomfist atau Saiyan ya. Kita cek sebelum Zenkai ada nggak? Ada dong. Saya nggak tahu bahwa karakter ini punya ginian ya. Efek dimainnya aktif ketika musuh mengaktifkan strike atau blast, blue card ataupun special arts ya. Ketika karakter ini di arena, draw green card. Wow. Lalu damage, pengurangan ki, lock strike musuh. Lalu strike musuh gak bisa diaktifkan 3 timer count. Sampai dimainnya aktif ketika battle dimulai. Ini unit ketiga ya, setelah kalian Zenkai 3 pastinya pengurangan damage juga. Ini bagus sih. Efek dimainnya ini aktif ketika masuk ke arena, dapat heal, card draw speed. Oke. Pengurangan count. Efek dimainnya aktif ketika melakukan finishing step, nambah card draw speed. Lalu pengurangan ki. Efek dimainnya aktif ketika melakukan finishing step, ketika karakter ini ada di arena, draw satu kartu, debuff dan debuff cost dan juga key recovery debuff. Visionization Saga Swarm the Movies, tapi strike doang ya, sayang sekali, not that good. Zenkai ability adalah Saga Swarm the Movies. Oke. Sayang sekali bukan regeneration ya, sayang sekali. Strike, blast, extra art card ya, green card ya. Counter akan aktif. Ini counter ternyata ya. Merepotkan. Counter akan aktif ketika musuh mengaktifkan blast ataupun tap shot. Ini auto aktif ya, bahaya ya. Ini kita dapat key, dapat strike dan immobilize, destroy semua kartu musuh. Untuk blue card-nya adalah Raksasa Claw. Massive Slash Damage, Sustain Damage Card Musuh Pengurangan, dan juga Heavy Bleed. Oh, very, very, very interesting ya, bisa dibilang. Kita bisa main Triple Zanemba ini buat video ya. Sebenarnya merah loh pak. Merah itu dibantai oleh Zanemba yang satunya lagi sebenarnya. Jadi agak gitu sih. Oke, kita masuk ke game aja dulu. Oh, saya belum masuk. Jadi kita update ini yang paling penting, kita dapat equipment dan juga Zenkai. Terus juga gratis Chrono Crystal pastinya ya, 300 tambah 700 ribu ya. 1000 Chrono Crystal plus kita dapat banner Vegito dan juga Bu comeback ya. Kalian bisa gacha dimanapun, tapi ingat bentar lagi kita dapat yang namanya Legend Festival, yang mana isinya akan 100% lebih kuat daripada yang sekarang. Jadi lihat aja nanti. Jadi jangan apa ya, jangan panik ya. Kita lihat terlebih dahulu. Kita masuk ke game. Bentar, kita masuk ke game dulu. Itu ya. Ada BGM ya dong, matiin dulu lah. Yep, ini dia, kita udah masuk ke game. Bentar, virtual kameraku aktif. Kita di sini akan cek ya.
Ya China Ken. Untuk startnya karakter movie Shinkai. Iya, saya suka kegelapan ya. Jadi kita bisa menggunakan apa namanya kostum Zanimba, skin Zanimba yang kedua ya, yang mana keren banget. Udah pakai sih untuk yang Ultra Zanimba. Untuk strike tinggi plus plus jelek, namun defense solid ya. Defense sangat solid ini, 200 mencapai itu GG. Walaupun kita tahu pastinya pakai art boost full ya. Di monggo ya, kalian selesaikan, kalian bisa free to play Zenkai karakter ini. Berikut lanjut kita ke equipment. Belum kita akhiri videonya, archive. Ini dia. Ini dia ya, maksimal kalau bisa kalian dapatkan yang mendekati 35%. Untuk slot 2 kalian bisa upgrade pelan-pelan, tapi slot 3 yang paling penting ya. Ini 1, 2, namun yang pilihan ketiga paling bagus. Ini sekiranya harus kalian dapatkan. Oke, itu aja untuk bahas-bahas update kali ini. Thank you for watching Minasan. See you to the next one. BTW kalau kalian mau gacha ultra tadi monggo, tapi saya tidak sarankan ya. Kemungkinan saya juga akan gacha sih, satu rotasi paling untuk masing-masing. Mungkin ya. Kita lihat. Mata nek.